saya coba mengimbau kepada semua masyarakat Banten atau juga seluruh Indonesia, dukung dan subscribe, like and comment. Jangan lupa subscribe, like, comment channel Lugas TV. Channel Lugas TV. YouTube-nya Lugas TV. Semoga makin jos gandos. Oke. Tapi ada apa di TNI ini perlu kita. Kalau perlu setelah kita pembahasan anggaran kita jadwalkan nanti malam. Ya, kita hadirkan Kepala Staf Angkatan Darat, hadirkan Panglima TNI, Kepala Staf untuk membahas. Kami banyak sekali di temuan-temuan ini yang insubordinary, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini. Lebih-lebih ormas jadinya, tidak ada kepatuhan. Dari ujung barat Pulau Jawa, kami dengar omonganmu, Effendi Simbolon. Kau bilang pimpinan kami, Panglima TNI, Kasat, tidak harmonis. Kau bilang TNI gerombolan seperti ormas. Kami tidak terima. Darah kami mendidih. Kau Effendi Simbolon melukai kami, prajurit TNI. Kau adu domba pimpinan kami. Kau adu domba TNI. Kami, seluruh prajurit Kodim 0623 Cilegon, sakit hati. Kami sudah mengabdikan diri kami untuk NKRI, bekerja 24 jam 7 hari untuk NKRI ini. Kau bilang gerombolan, sungguh menyakitkan, Effendi Simbolon. Saya, Dandim 0623 Cilegon, bersama seluruh prajurit, seluruh PNS, keluarga besar Kodim 0623 Cilegon, tidak terima ucapanmu. Kami di sini dari unsur paling rendah sampai paling tinggi, unsur-unsur TNI, kami di sini kompak dan solid. Jangan kau ganggu-ganggu kami. Jangan kau rusak lagi dengan omonganmu itu. Kami tunggu permintaan maaf kamu secara terbuka.